Oke, kita masukkan kertasnya ke printer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang cara print kertas A3 di printer A4. Ini maksudnya gini ya. Kita mau ngeprint selebar ukuran A3. Sementara printer yang kita miliki hanya bisa ngeprint ukuran A4. Jadi, bagaimana caranya agar kita usahakan supaya dokumen kita tetap tercetak walaupun menggunakan printer A4? Kira-kira begitulah. Oke, kita mulai. Pertama, kita buka dulu filenya ya. Oke, ini filenya sudah kita siapkan. Dan tanpa banyak tulisan, tanpa banyak kata-kata, di sini hanya saya buat A3, kemudian saya kasih garis di pinggirnya. Oke, sebelum kita print, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita langsung print. Caranya seperti biasa, kita klik file, fill, kemudian print. Nah, ini untuk printer ukuran A4. Ini yang Epson L3110. Kalau A3 kita tanpa setting apa-apa, tinggal pilih kertasnya A3, selesai. Jadi kita sekarang menggunakan printer Epson L3110. Printer dengan maksimal kertas F4 ya. Oke, kita pilih printer ya. Sudah kita pilih printernya. Kemudian kita klik printer properties. Oke, ini ukuran kertas yang kita gunakan A4 ya, A4. Kemudian ini kita buat draft saja ya, karena hanya untuk contoh. Dan kita buat abu-abu atau hitam ya. Ini sekedar untuk contoh ya. Kemudian untuk pengaturan kertasnya, maksudnya biar nanti bisa sebesar A3 ya, kita klik ini ya, beberapa halaman ya, beberapa halaman. Ini kebetulan kita pakai bahasa Indonesia ya, jadi di sini tulisannya beberapa halaman. Yang menggunakan bahasa Inggris disesuaikan saja, pokoknya posisinya di sini ya. Oke, di sini tidak aktif. Sekarang kita pilih ya, kita klik pilih poster 2x1. 2x1 ini maksudnya gini ya, dalam satu halaman itu, ini ya, satu lembar kerja ini kita print menjadi dua kertas gitu ya. Cuman di sini kayaknya dibalik ya, 2x1 ya, tapi pas lah, mungkin dua kertas satu dokumen gitu mungkin ya. Oke, kita klik oke. Ini sudah malam, sudah jam 00.43, makanya suaranya ngantuk, karena kalau siang terlalu berisik, suara motor, suara ya banyak hiruk-pikuk. Oke, ini tadi sudah kita pilih ya, kemudian kita masukkan kertasnya ke printer. Oke, kita masukkan kertasnya ke printer. Dan langsung saja kita klik print ya, di sini kita klik print. Oke, kita tunggu hasilnya. Printer sedang proses. Proses print sudah selesai ya. Sekarang kita lihat. Kita geser dulu kameranya. Oke. Nah, caranya biar menjadi ukuran A3 ini kita satukan seperti ini. Oke, kita paskan garisnya, kelihatan ya, ini kita paskan seperti ini, kemudian atasnya kita paskan. Kameranya kurang lebar.
ya, atasnya kita paskan seperti ini. Udah, kita tinggal kasih sel tip di sini, set gitu. Oke, jadi ukuran A3. Jadi tidak perlu susah-susah lari ke tempat print yang bisa ngeprint ukuran A3. Cukup dengan printer yang kita punya, kita bisa ngeprint dengan ukuran A3, walaupun kertasnya yang kita gunakan ukuran A4. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman. Dan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.